dalam beberapa tahun terakhir, masalah anak sekolah zaman sekarang kayaknya lebih besar dibandingkan anak sekolah zaman dulu deh. Karena gini, sekarang bisa jadi SNMPTN tertulis itu udah nggak ada lagi nih buat anak SMA. Jadi kalau dulu ada ujian tertulis kan, jadi kalau misalnya kita mau masuk PTN, bisa aja santai kelas 11, kelas 12 baru serius belajar gitu. Nah sekarang nggak ada. Kalau nggak ada, berarti belajar mesti serius dari awal kan, dari kelas 10, 11, 12 harus serius. Apalagi nilai raport 10, 11, 12 dipakai dan plus UAN juga untuk masuk ke PTN. Ini dia nih masalahnya. Apa kalau kayak gitu berarti oh ya udah kita serius terus belajar, nggak ada lagi waktu buat yang lain gitu kan? Untuk bisa sukses akademis ya mau nggak mau banyak nih yang harus dikorbanin. Apa mesti kayak gitu gitu kan? Kayaknya nggak enak juga ya, karena gini juga kalau kita mau target sukses akademis, tapi terus kita jadi orang yang nyebelin, nggak punya teman, kurang organizational experience atau apa, waduh kayaknya bukan cara yang oke gitu untuk ngabisin ya waktu SMA gitu kan? Nah. Tapi kalau dua-duanya gimana nih? Apa beneran kita harus milih? Apa bisa dua-duanya? Ya kalau kita pikir sih, kayaknya bisa aja dua-duanya gitu. Nah tapi gimana caranya nih? Waktunya kan nggak cukup. Sebenarnya bisa aja cukup. Karena sebenarnya ada konsep belajar yang efektif dan efisien. Dengan belajar efektif, kita nggak perlu belajar lama-lama, tapi udah cukup efektif gitu. Jadi kita punya waktu yang lain untuk main dan berkembang ya sesuai umur lah. Pertama, kita bahas dulu nih. Apa sih masalah yang biasanya bikin banyak waktu itu terbuang? Di sini kita bukan bicara tentang oh terbuang buat main buat ini, bukan. Kita lihat kalau udah mau belajar tapi sebenarnya masih banyak waktu yang terbuang saat lagi mau belajar atau belajarnya apa aja. Pertama, waktu kebuang karena stres mikirin mau belajar pusing apa segala macam ulangan gini-gini, malah belajarnya enggak, pusingnya doang ya kan. Satu tuh. Kedua, waktu terbuang untuk nyiapin mood. Waduh, mikir nyari-nyari bahan, ngumpulin mood dulu, terus fotokopian, pindahin catatan dulu yang kurang apa ya, kurang penting, maunya persiapan tapi sebenarnya enggak terlalu penting nih untuk dilakuin gitu. Waktu terbuang enggak bisa belajar karena bisa jadi jadwal bimbelnya enggak klop nih sama jadwal ulangan, atau wah guru privatnya baru bisa datang besok atau 2 hari lagi, ya udah deh sekarang atau besok ya enggak bisa nih, baca-baca iseng doang gitu. Terus juga waktu terbuang yang paling penting karena metode belajar yang kurang pas. Bisa aja kita belajar nih ya, niatnya lama tapi sebenarnya masuk dikit karena metodenya suka salah. Nah, ada lagi karena waktu terbuang karena kita mesti ngulang banyak karena waktu di kelas nggak efektif gitu loh, guru kurang cocok kayak atau lagi nggak konsen, jam produktif ya bangun kita berbeda, ada yang jam 10 pagi udah oke, kita mungkin ada yang masih jam 2 siang baru oke, jadi masalahnya banyak. Ada lagi nih ya satu hal yang penting, banyak yang kita lihat niat belajar untuk nilai doang. Nah masalahnya belajar untuk nilai doang ini sebenarnya kurang pas gitu. Jadi kalau belajar kita niatnya untuk cerdas beneran, walaupun awalnya lama untuk jadi bener-bener jago, tapi makin lama justru belajar kita tuh jadi makin cepat. Jadi lebih cepat nih nangkep pelajaran, lebih cepat ngehnya, lebih cepat ngerjain soal, lebih cepat. Tapi memang di awal butuh pembangunan fondasinya dulu. Kalau kita belajar buat nilai, oke, ceret bisa. Tapi pas bab lain, dari awal lagi. Pas bab lain, suka dari awal lagi, konsepnya kurang dapet, cara-caranya kurang dapet. Dan kalau belajar dengan cerdas, kan setiap belajar beneran makin cerdas. Pas beneran makin cerdas ini, ujung-ujungnya ada peningkatan kecerdasan, IQ dan sebagainya. Kita makin gampang nangkep pelajaran. Semakin lama belajar kayak gitu, semakin jago gitu. Nah jadi dari masalah-masalah ini, coba bisa dibayangin ya, kalau misalnya nih ya, kalau kita punya ada guru yang bisa privat 24 jam, available terus gitu, oh kapan juga bisa, terus bisa belajar diterangin sampai jelas ya, bener-bener logikanya nyampe, bener-bener bikin oh ngerti banget, ada oh moment gitu. Terus belajar dengan ya resource-nya lengkap nih ya, siap resource-resource ulangan, ujian itu udah lengkap, ada soal-soalnya, ada pembahasannya, jadi kalau nggak ngerti kenapa begini bisa gitu kan, ada yang bisa ditanya, dan kapan kita mood belajar bisa, nggak peduli apa itu jam 2 pagi kayak jam 12 malam kayak, dan bisa juga saling sharing dan sebagainya. Nah imagine keadaan yang seperti itu. Nah gini ceritanya nih, kita di Zenius kan semua juga pernah jadi murid kan ya, pernah jadi belajar. Nah jadi kakak-kakak kalian yang di Zenius ini yang setelah kuliah ya di ITB, UI, alumni segala macam, kita coba untuk gimana kalau kita memenuhi keinginan anak-anak ini untuk belajar yang oke banget dan efektif. Supaya apa? Supaya ya anak-anak sekarang juga tetap bisa berkembang sesuai dengan umur. Hidup waktu muda itu mesti ya balance lah, supaya oke, pelajaran oke, teman oke, goal oke, ada achievement lain di sports atau music yang atau bidang lain juga nggak ada masalah gitu. Nah kita coba develop sesuatu yang benar-benar kena dengan kebutuhan-kebutuhan yang sekarang. Nah
itulah yang kita lakuin. Jadi di Zenius tuh ada video pelajarannya, video teori, pembahasan soal sesuai bab pelajaran sekolah atau UAN gitu ya, versi CD atau online. Dan jangan bayangin video-video ini yang boring atau segala macam. Enggak, gayanya kayak gini santai, benar-benar bisa ngerti ya. Dan apa ya, saya sesuai dengan gaya bahasa yang biasa-biasanya lah gitu loh. Terus juga ada soal-soal yang lengkap buat latihan-latihan yang step by step, makin lama makin meningkat, makin nguji kemampuan lo memahami masalah dan sebagainya, konseptual yang mantep gitu. Dan juga bisa nanya atau sharing ke tutor nih, lewat forum, lewat Twitter, lewat apa. Kita di Zenius itu yang kita usaha bikin gitu ya. Moga-moga ini bisa banget nih bantu. Nah, yang paling penting dalam membangun sistem atau video pembelajaran Zenius ini, kita membangun dengan beberapa prinsip dasar yang menurut kita penting banget. Pertama, gaya bahasa harus santai sehari-hari, tapi penjelasannya benar-benar kena, benar-benar bikin oh gitu. Menurut kita itu penting, karena itu yang sebenarnya membuat belajar tuh jadi adiktif, jadi memuaskan, jadi enak gitu. Kalau cuma sekedar hafal rumus, masuk-masukin rumus, kayaknya nggak seru. Tapi kalau dari konsep, dari dasar, kena, ngerti, ada ceritanya, terus dilanjutin lagi pakai drill-drill yang pas gitu kan, jadi kelihatan oh ada kreativitas yang teruji, akhirnya benar-benar bisa berkembang cerdas beneran. Itu prinsip dasar utama kita. Yang pastinya juga ada metode belajar yang efektifnya, jadi metode belajar yang benar-benar kena sama otak kita, masuk, bikin ngerti, dan bikin jadi adiktif dan enjoyable. Nah, ini yang penting lagi yang kita ulang, bahwa kita menyusun suatu metode pembelajaran yang benar-benar berusaha meningkatkan kecerdasan. Bukan cuma sekedar berpengetahuan ya, tapi juga secara nggak langsung dengan belajar matematika atau fisika atau ekonomi atau apa, itu terlatih ngerti konsep, ngerti masalah, sehingga kita bisa cerdas beneran, karena otak kita terlatih untuk berpikir secara logis, secara rasional, secara terunut, sistematis, dan sebagainya. Nah, jadi itulah kira-kira perkenalan dari Zenius ini, yang moga-moga banget, kita berharap banget bahwa ini ngebantu banget untuk anak-anak SMA sekarang, atau SMP juga gak ada masalah ya, untuk bisa benar-benar berkembang sesuai dengan umur, tapi untuk masalah akademis tetap gak ada masalah gitu. Karena kita di Zenius kita berpikir bahwa great person ya, kita gak mungkin cuman sekedar kutu buku apa segala macam, pasti kita butuh sosialisasi, punya teman dan sebagainya. So, untuk bisa mencapai ini, moga-moga dengan Zenius ini semua bisa dicapai, oke? Okay?